kita kemalaman di ketinggian 8500. Belum pernah ada orang hidup di ketinggian 8500 dengan suhu minus 50. Tanpa oksigen, tanpa sleeping bag, tanpa matras. Orang yang mengira kita sudah mati semua. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke okay, di depan saya ini ada uh. Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan. Siapa? Siap. Komandoan Siap. terima. Komando. Majulis Sabta Marga Pam 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 Pam. Berani, benar, berhasil. Waco. <laughs> ada, waconya, <teman>. <laughs> Waco <laughs> ada waconya tuh Pak. Waco. Ada waconya. Jadi Kang Deddy, di manapun kita berada, di situ harus ada getaran semangat. Betul. Jangan malu. Karena tidak akan merendahkan kita untuk menggetarkan semangat Waduh. Di sini pun saya tidak akan malu sama Kang Deddy Ais oh, nah. <laughs> Saya tuh ngundang Bapak karena saya kangen sama Bapak, Bapak. Nah, ya. Dan masyarakat harus tahu nih ada yang luar biasa Saya mau langsung kontroversi dulu ya. Langsung kontroversi apa itu? Jadi saya pertama kali ketemu dengan beliau Beliau itu pernah ngomong sama saya Kita kalau tugas, Kopassus kalau tugas Itu lebih baik pulang tinggal nama Lebih baik pulang mati nggak apa-apa Daripada gagal Betul kan pak? Betul sekali. Nggak mikir keluarga pak? Iya mikir lah. <laughs> kita kan manusia biasa. Kalau tidak mikir keluarga salah. Salah. Tetapi keluarga harus siap berkorban untuk tugas negara. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jadi kalau tugas kita harus totalitas. Siap mengorbankan jiwa dan raga. Nah, tapi kan kalau Kopassus ini pasukan elit pak? Iya. Yang biasanya disediakan untuk misi-misi khusus tertentu, ya. yang bahaya, yang ya. paling berbahaya, ya. dan untuk informasi ya, pasukan elit kopassus kita itu nomor tiga di dunia. Nanti saya mau bahas kok bisa, padahal alusista kita dikit. Apakah karena kuat ditembak? Nah. Apa tahan dibacok? Apa kebal? Atau badannya itu? besar besar? Apa cepat larinya? Atau pakai jimat? <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> tapi apa yang ditanemin pak coba pak Apa nah. yang ditanemin Nanti sebelum kita ke kasus satu-satu Apa yang ditanemin seorang tentara ketika dia di Kopassus yeah. Lalu dia siap mati yeah. Siap mati loh pak Siap mati Tapi tidak boleh mati ah, Gimana pak nah, Kopassus harus siap mati Tapi tidak boleh mati Makanya harus berlatih keras Mandi keringat di medan latihan Daripada mandi darah di medan pertempuran, uh, siap mati, siap tapi mati jangan tapi sampai tidak mati. mati, mati. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, Bapak di medan pertempuran tembak-tembakan sering dong. Bapak. Iyalah, sejak Letnan, baik cerita Timur-Timur, cerita Aceh, cerita Poso, cerita Papua. Alhamdulillah, saya sudah diberikan kesempatan sama satuan yang terhormat untuk melaksanakan tugas sampai sekarang bisa sehat walafiat dan ketemu dengan saudara-saudara. <laughs> <laughs> Tapi pada saat kejadian, Pak, berarti kan ada tentara juga yang tertembak? Ada. Menyingkir. Di depan mata kita. Di depan mata? Ya. Ada anggota kena tembak di depan kita, bukan menurunkan semangat untuk kita bertempur, tetapi kita lebih semangat untuk membela, ya kan, membalas dari gugurnya anggota kita di depan mata kita. Nah pak, oke, okay. saya paham nih pak, ya. tapi saya pernah dengar cerita pak. Ya. Oh. Mungkin kita nggak usah share di sini, tapi saya pernah ya. dengar cerita. Saya pernah dengar cerita bahwa ada anggota yang tertembak, kepalanya tertembak. Ya. Bapak itu harus sampai ngangkat jenazahnya ya. dan sebagainya ngelihat di depan mata. Betul. Itu beneran kejadian. Kan? Benar kejadian. Dan ketika kejadian seperti itu, pasti apa yang timbul rasanya pak, sebagai sebagai seorang kopassus, apa yang timbul rasanya? Mendidih bukan takut, tidak takut. Kalau prajurit Kopassus jiwa korsa sudah dilatih dengan keras. Setia kawan, kalau ada anggota ya yang gugur bersama sebanding kita, justru kita bagaimana membalas kematian anggota kita. Meskipun jiwa raga kita korban sama seperti anggota kita yang gugur. Walaupun Anda ketika menolong nanti Anda tertembak, itu resiko kan katanya left no one behind. Iya. Berarti ketika misalnya ada satu orang maju dan dia diserang dan sebagainya dia tertembak ya. masih bisa tertolong Anda maju. Maju. Kalau Anda tertembak itu resiko. Resiko. Resiko bertempur. Cerita almarhum Suparlan sampai titik darah penghabisan berapa puluh butir dia ditembak untuk maju ya kan merebut sasaran untuk maju membela Kawannya yang sudah gugur meskipun terakhir dia juga gugur, makanya diabadikan di Batu Jajar itu Betul. lapangan Suparlan. Betul. Semua anggota yang gugur heroik rata-rata namanya diabadikan, diabadikan, biar dikenang untuk menjadi motivasi untuk menjadi contoh dan toladan bagi prajurit-prajurit penerus nah. Kopassus ini. Bagus nih Pak, tapi saya boleh tanya lagi nih yeah. Pak ya, Bapak kan pernah ada di medan perang yang yeah. benar-benar tembak-tembakan. Yeah. Bapak juga tadi mengatakan meninggal di depan, yeah. gitu. Dan anda tolong, yeah. dan anda harus maju lagi, yeah. maju lagi. Yeah. Tadi anda mengatakan tidak takut, yang penting tugas harus berhasil. Yeah. Tugas harus berhasil. Yeah. Apa yang diceritakan ke anak sama istri ketika maju? Diceritakan demi kehormatan Barit Merah, demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita siap berkorban meskipun jiwa kita pun hilang untuk meninggalkan istri dan anak. Makanya jangan khawatir kalau orang tua berangkat untuk penugasan. Siap kalau terjadi resiko apapun dari suatu penugasan siap siap. Ya, sulit tuh ke keluarga sulit tuh. <laughs> yang paling menantang di mana, Pak? Hmm? Yang paling menantang sebetulnya semua tempat berbeda. Cerita timur-timur, cerita Aceh, cerita Papua. Yang paling berat secara baik medan, cuaca, transportasi adalah Papua. Kang Dedi, saya pendaki gunung. Ketinggian kita di Republik ini Ya kan kalau di Jawa rata-rata ketinggian 3000. Hmm. Menghadapi Papua ketinggian 4000 lebih, sekitar 12000 pit. Nafas pun susah. Ya, nafas pun hmm. sudah mulai susah karena Pak, Oksigen tipis. Oksigennya tipis. Ya kan. Kemudian yang kedua, medannya bukit-bukit tebing-tebing yang memang begitu sulit. Transportasinya pun sulit. Dari satu kecamatan ke satu kecamatan atau distrik ke distrik itu harus pakai pesawat, sehingga kalau terjadi sesuatu di lapangan belum tentu kita bisa evakuasi. Belum tentu sempat. Belum tentu kita bisa dorong logistik. Pesawat ada, cuaca tidak mengizinkan kita bisa terbang. Kalau bisa terbang pun belum tentu bisa mendarat. Ya. Kalau mendarat pun rawan terhadap gangguan tembakan itu Papua lebih sulit, beda kalau di Aceh ya kan hampir semua tempat bisa dilalui lewat darat, hmm. Hmm. Timur Timur pun demikian, okay. pun demikian. Tapi di Papua sulit, Oke okay. ya makanya pesawat pun banyak yang tidak berani terbang dengan cuaca, yang terbang pun kan kita sudah dengar sendiri berapa pesawat tentara yang jatuh di Papua, yeah, yeah, yeah. karena cuaca tuh pak, karena cuaca, jadi cuaca itu tidak boleh main-main karena yang punya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yeah, Yang Maha Kuasa. Yeah. Jadi, jadi perkiraan pengaturannya dan uh, matematikanya harus tepat sekali untuk betul, melakukan sebuah betul. kegiatan di sana. Oke, oke. Okay. Okay. Nah, Pak, kalau uh, saya langsung uh, sensitif nih Pak, saya membayangkan dimanapun kita anggap di Papua atau yeah. atau mau di Aceh atau mau di manapun ya Pak ya, dalam keadaan apapun, ketika anda melakukan sebuah tindakan nih Pak, misalnya ada seseorang nih, dia lari ke bapak, lari ke pasukan, yeah. dia lari dia bawa ransel yang kita nggak tahu ranselnya isinya apa, dia lari dengan cepat sekali ke pasukan. Ini kan pasukan pusing pak. Yeah. Kalau dia lari dia bisa bawa bom, ya atau dia bisa nembak kita atau ada sesuatu. Harusnya kita hentikan kita tembak. Kalau kita tembak dia meninggal ternyata dia tidak bawa apa apa yeah. atau tidak punya niat apa apa. Yeah. Berarti kita melanggar ham. Yeah. Nah pilihannya adalah menyelamatkan diri dengan resiko. Atau kita melanggar HAM. Ya. Nah ini kan hal yang sulit Pak ketika di, ini dua dibentrokan menjadi satu. Ya. Sedangkan Anda harus bertugas ya. di medan tersebut. Ya. Gimana caranya? Ya. Jadi begini Kang Deddy. Bahwa penugasan itu seorang pimpinan harus berani mengambil resiko. Resiko? Resiko. Harus berani mengambil resiko. Makanya menghadapi sesuatu tidak boleh kita gopoh. Tidak boleh kita... Gopoh uh, tuh ini ya apa... Uh, terburu-buru terburu lah ya, terburu-buru, buru Panik. Ah, panik ya. Ya bagaimana? Makanya Kopassus itu, Pak, dengan kondisi stres dan lelah dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Gimana caranya? Nah, caranya memang dilatih dengan keras. Oke. Okay. Dilatih sampai batas maksimal kemampuan manusia. Makanya dibilang kenapa Kopassus brutal, gila kalau latihan. Karena memang dituntut seperti itu di dalam kondisi stres, lelah, uh, karena medannya memang seperti ya, itu, bisa mengambil keputusan yang cepat. Oke. Okay. Seperti tadi. Ini apa uh, contoh dari Kang Ledi, apakah contoh di pegunungan atau contoh di perkotaan? Ini beda lagi. Misalnya okay. kalau misalkan di perkotaan. Di perkotaan. Kan kita kemarin baru kejadian juga contoh di Astana Anyar. Hmm. Hmm. Ya kan orang sedang apel tiba-tiba masuk ke situ meledakan. Nah, contoh misalkan ada suatu rapat, kemudian membawa tas Ya masuk ke kerumunan dengan berlari diberhentikan tidak mau apa yang harus dilakukan contoh seperti itu pak. Ya, apa Tapi kalau, harus... kalau di gunung seperti apa sama juga. Jadi kita jangan panik siapa orang itu apakah orang tua apakah anak-anak kondisi hmm. seperti apa mencurigakan apa tidak. Hmm. Kita harus berani ngambil langkah. Tapi saya potong nih pak anak-anak ya. atau orang tua bisa saja mereka suruhan bisa. juga bisa, bisa saja mereka juga bawa bisa. bom dan meledak bisa pak. bisa dong bisa tapi tidak ujung-ujung kita langsung nembak. Oke, okay, apa apa yang anda lakukan? Yang lakukan? Oke, okay. ya kan? Misalnya ini kejadian yeah, ya? Ya, yeah, kejadian. Karena Contoh Pak Iwan lagi, yeah. lagi memimpin Plus. pasukan. Iya. Yeah. lari nih. Ya. Yeah. Uh, Hentikan ibu-ibu deh. Iya. Yeah. Lari yeah. buat ransel. Tapi mencurigakan. Mencurigakan. Berdasar insting kita mencurigakan. Yeah. Oke. Okay. Hentikan ibu berhenti. Teriak dulu. Ya. Yeah. Mungkin tetap lari dia. Tetap lari. Ya kan? Dua kali tiga kali. Wah, kalaupun tidak sempat kita tembak ke atas. Tembak ke atas. Tetap yeah. lari dia. Pak. Lari. Tembak kakinya. Tembak kakinya. Yeah. Oke. Okay yang me, tidak mematikan. Yang tidak mematikan, yeah. oke. Okay. Anggap, yeah. ketika tembak kakinya karena yeah. dia lari dalam keadaan dan sebagainya, yeah. yang ketembak bukan kaki, Pak. Yeah. Anggap ketembak badan lah. Tiba-tiba yeah. meninggal. meninggal dia, yeah. meninggal. Resiko. Dan ternyata dia ibu-ibu biasa. Iya. Yeah. Anda kena ham dong. Ini kan makanya butuh keberanian menanggung resiko. Karena kita sudah mengambil karena antisipasi mengambil satu langkah-langkah. Ya kan mengambil langkah, langkah bukan niatan kita untuk membunuh tapi untuk menyelamatkan menyelamatkan kelompok yang lebih besar. Iya, iya, ya, Untuk beranian, ya. niatan kita untuk menghentikan, melumpuhkan, tapi ternyata mungkin rekoset atau kena kebagian mematikan ternyata mati ya udah itu resiko. Tapi Kalau, ada step-stepnya ya, tuh. Sebelum itu ada ya. step-stepnya dulu. Kalau memang salah ya siap salah. Tentara itu harus berani. Ya kan mengambil resiko apalagi seorang pimpinan. Bahkan yang dilakukan anggota kita harus pertanggungjawabkan tapi dia harus mengerti pentahapan yang harus dilakukan. Ya, 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 Makanya dia bilang tidak boleh gopo. Ya. Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh gopo, tidak boleh semena-mena. tapi menamna. tetap juga dalam ya. setiap penugasan atau dalam setiap uh, uh, kejadian, resiko-resiko tersebut ada. ada. Tidak ada. mungkin tidak pernah ya. ada. Kalau tidak kita tidak mau mengambil resiko, lepas lepas tangan di rumah saja. Di rumah saja. <laughs> <laughs> ya. di rumah pun ada resiko ya betul. lah. Bener, di mana resiko? benar-benar. Di ke rumah tiba-tiba jadi gempa rumahnya roboh. oh iya betul. korban juga. korban nah juga itu. iya benar-benar. jadi bener. semua itu pertaruhan bang ini. iya. iya ya. makanya bilang, istilah setiap langkah adalah pertaruhan. mau dibawa kemana satuan iya, iya. ini? mau jadi apa kita ini? mau jadi apa kita ini? betul. Oh, oke okay. saya, saya paham. saya paham. saya sangat paham bener. karena memang ya disiplin nafasku. Ya. Kesetiaan, kebanggaanku, kehormatan segala-galanya. Kehormatan segala. Kopassus bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Ah, wow. itu. Yes. <laughs> <laughs> Oke pak. Mm. Nomor tiga di dunia katanya. Yeah. Pak. Pasukan elit nomor tiga di dunia. Yeah. Kok bisa? Bukan meremehkan Kopassus ya. Yeah, 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 Tapi yeah. kok bisa? Karena setahu saya jumlah tentara kita juga gak banyak. Gak kan? Banyak ya kan. Yeah. Alutsista kita kalau dibandingkan negara-negara negara lain mungkin kita kalah banyaknya. Yeah. Tapi nomor tiga di dunia iya. ini, gimana caranya bisa nomor tiga di dunia? Nah, Kang Deddy, ini kan bukan penilaian saya. Betul, bukan penilaian <laughs> saya juga. Ini, ini ada penilaian, ya penilaian kan? dari semua, mungkin yang menilai baik pengamat militer, ya kan, Mau baik di dalam maupun di luar. Mm -hmm. Terbuktilah, mungkin uh, ada ungkapan bahwa kita nomor tiga ke dunia. Maka saya bilang apakah karena orangnya besar besar, hmm. apakah karena kuat ditembak, atau tali bacok atau pakai jimat? <laughs> Kayaknya Mungkin uh, karena penugasan selama ini Kopassus tidak pernah absen, baik di dalam dan luar negeri, hmm. baik prestasi-prestasi, termasuk latihan bersama dengan negara sahabat, termasuk operasi yang sudah dilakukan yang diperankan oleh Satuan Kopassus selalu memberikan dharma terbaik untuk negara bahkan diakui dunia. Oke, tapi apanya yang menonjol, menonjol sampai dia bisa naik seperti itu, pak? Ya, yang menonjol itu sebetulnya orangnya. Maksudnya sama yang mengawakinya. Hmm. Jadi Kopassus itu bukan karena senjatanya hebat, bukan alutsista yang canggih tapi kemampuan perorangan. Kemampuan perorangan. Kemampuan Berarti perorangan. individualnya. Iya, kemampuan perorangan, kemudian apa? Uh, mental. Prajurit Kopassus, kemudian apa? Uh, semangat yang memang uh, tidak ada tandingannya. Apakah pengetahuan juga harus? Ya pengetahuan juga harus. Berarti bukan hanya fisik ya? Bukan hanya fisik. Makanya pada okay. saat seleksi pun kita diambil dari prajurit yang baik diseleksi untuk menjadi prajurit Kopassus dari seluruh Indonesia. Oke, nah baik ini. segi fisik, mental, kesehatan, akademi, maupun ya kan kemampuan. Kemampuannya. Perang. Nah, ini ya. Ini saya mengatakan bahwa uh, Kopassus pernah menempati peringkat ketiga ini penilaian dari Discovery Channel nah. Military ya. Yang pertama itu Navy Amerika kedua Special Force Inggris lalu uh, Kopassus ya. gitu. Tapi kabar sekarang juga katanya uh, menurun kata, karena ada kendala karena katanya tidak ada tempat latihan juga untuk Kopassus. Benar nggak tuh, Pak? Kita punya uh, daerah latihan uh, di Batu Jajar yaitu uh, Situ Lebang dan uh, Nusakambangan. Hmm. Tapi semua daerah latihan di Indonesia bisa digunakan untuk latihan Kopassus. Hmm. Gitu. Jadi, tempat latihan tidak ada masalah, uh, sementara tidak ada masalah. Tetapi, kemarin juga saya disampaikan uh, oleh Bapak Menhan untuk mencari tempat-tempat yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, dihadapkan pada uh, ancaman ke depan yang akan dihadapi, baik untuk perang hutan maupun perang kota. Oke, okay. Kendal kendalanya sekarang di mana? Sebenarnya, ya? kendalanya di mana? Apakah senjata kita kurang? Alusista kita kurang, karena kalau manusianya, katanya sudah oke, okay, kan? Ya. Jadi, apa sebenarnya? Kalau alusista kurang, saya paham, karena kita sama Singapura aja lebih banyak Singapura. Ya. Kalau nggak salah, ya. makanya apa? Untuk uh, senjata sekarang sudah mulai diperhatikan untuk Kopassus, seperti besok saya akan berangkat ke Abu Dhabi, berangkat ke Turki, mencari, melihat, memesan. Perlengkapan persenjataan yang kita butuhkan, hmm. kita tidak perlu alat-alat yang memang canggih, tetapi betul-betul yang kita butuhkan dihadapkan pada tuntutan tugas yang akan kita hadapi, hmm. terutama IPPC, senjata. Apa? IPPC okay. perlengkapan perorangan, hmm. NPG, hmm. kemudian apa, uh, uh, drone, drone ya kan? Jadi, kita pasukan kecil yang siap untuk melaksanakan tugas, baik pertempuran kota tugas-tugas yang bernilai strategis kita siap untuk melaksanakan itu ya oke okay. ini keren sih hmm. kalau kita punya apa namanya alusista yang luar biasa oh, sih yeah. uh, keren karena ini memang kurang ini yeah. kalau kalian nggak tahu ya alusista kita tuh kurang yeah. Singapura yang sekecil itu aja kalau nggak salah kapal selamnya lebih banyak daripada kita kalau nggak salah pesawat uh, tempurnya yeah, juga kalau yeah. nggak salah sedangkan kita jauh lebih besar yeah, ya tapi kan? kita juga tidak tidak boleh mengeluh pada ini sesuaikan dengan kondisi kayak keuangan negara juga yeah. makanya Kopassus pasus dengan kondisi perlengkapan terbatas pun harus bisa, bisa harus mampu seperti bagaimana apa bagaimana tetap semangat bagaimana moral tinggi kita turun di lapangan danjen turun ke lapangan dan grup turun ke lapangan. di lapangan dan yonirman berkeringat bersama-sama yeah. lompat jungkir guling banting merayap oh beliau ini, e beliau, ini <laughs> beliau ini gila beliau ini saya itu ke Kopassus waktu itu beliau ini gila latihan di gym Tiap hari latihan di gym ya gym ada berapa tempat yeah. tuh ya itu semua anggotanya latihan bareng dengan beliau latihan bareng dengan gimana mau nggak latihan orang dianya latihan kan <laughs> ya kan jendalnya latihan jadi anggotanya latihan anggotanya latihan semua dan latihannya luar biasa nah. kerasnya. Oke Beliau kalau makan nggak saya makan apa aja makan nggak usah ditahan-tahan latihan nih yang saya tambahin katanya oh, itu jangan makan dikurangi jangan makan dikurangi fisik yang ditambah fisik yang ditambah ah. <laughs> <laughs> Tapi General, sebenarnya kebayang nggak sih saya saya masih penasaran Jenderal dasarnya pada saat kecil keluarga tentara bukan? Nah begini Kang Deddy saya jujur aja saya orang biasa-biasa saya dari kampung kampung sananya kampung Soriang okay. tidak ada keluarga saudara tentara yang masuk tentara aja saya satu-satunya tidak ada tidak ada saya sekolah pun tanpa alas kaki sampai kelas tiga tanpa alas kaki. Jadi memang saya dari dulu ya cukup prihatin. Tapi dengan eh, belajar yang keras, dengan prihatin itu saya bisa jadi seperti ini. Ini berkat apa? Ya berkat doa orang tua. Saya bisa jadi seperti ini. Sekarang bisa jadi seperti ini berkat doa istri, doa anak. Makanya saya lu bersyukur saya bisa jadi danjen Kopassus kali di. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Kasat, terima kasih kepada orang tua dan istri saya. Saya bisa jadi seperti ini. Bangga untuk saya, bangga orang tua, hmm. bangga istri saya, bahkan keluarga saya. Dan saya, alhamdulillah, saya tidak pernah aneh-aneh karena menjaga kehormatan diri. Kehormatan keluarga, kehormatan satuan yang barat merah yang telah menjadikan saya seperti ini. Jadi jenderal tuh sendirian berarti Sendirian. Bahkan anda saya itu bukan maaf ya, Anda tuh jadi bukan anaknya jenderal bukan. titipan sana, <laughs> bukan. titipan sini. Bukan ya. Bukan dari kalau, sore ya. dari, dari sore kampung. Ya, Makanya saya sekolah. harus memimpin, memimpin gaya kampung, tapi gaya kampung yang amanah. Ya. Jangan sekali-kali motong hak anggota. Ya. tapi kita bergaul, berkawan bagaimana bisa mensejahterakan anggota. Kampung tapi jangan kampungan. Jangan kampungan. Oh, iya, betul. Kampung tapi amanah. Kampung tapi amanah. Nah, Kalau tadi jenderal mengatakan sekolah jalan kaki sebagai berarti maaf, berarti dari keluarga menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah lah. Keluarga susah lah ya. Keluarga susah. <laughs> berarti karirnya benar-benar dibangun dari bawah nih dibangun dari bawah Alhamdulillah saya eh, SD, SMP, SMA kebetulan SMA itu di lingkungan tentara di Sulaiman okay. saya juga tidak mengerti itu namanya akabri dulu itu ikut-ikutan saja karena anak-anak eh, di lingkungan sekolah itu anak-anak paskas wah wow, masa depan cerah akabri, ya ikut-ikut aja <laughs> <laughs> itu juga saya daftar pertama Uh, sampai ke Magelang, oke okay, ya, yeah. kan tidak tahu tiba-tiba pulang, perasaan bisa semua kuat semua karena dari kampung punya lari kuat, awal-awal oh, eh, sampai Magelang, oh, terus pulang, pulang, ah, kesewa. Ya udah kita sewa, akhirnya kuliah, kuliah normal, kuliah normal di Oh, okay. salah. tapi di situ saya juga tetap belajar, tetap berlatih jaga kesehatan, daftar lagi berikutnya. Ya alhamdulillah saya masuk di tahun kedua. Berarti pertama tuh gagal. Gagal. Anda daftar tentara gagal pertama gagal, kali. Gagal. iya. kasihan sekali. Iya. <laughs> Pulang pun tidak punya uang kan Untang lantuk untuk <laughs> mari naik kereta nggak bayar. Nah berikutnya saya kuliah. Ya prihatin berdoa. Ya mungkin berkat kerja uh, keras untuk berlatih belajar akhirnya tahun depan saya bisa masuk. Masuk. Akhirnya. Setelah masuk ya alhamdulillah. Semua kegiatan selama di akademi militer tidak ada yang menjadi permasalahan bagi saya. Karena saya dulu hidup susah, begitu di ak akademi militer kan, <laughs> udah terbiasa. makan sudah terjaga. Udah terbiasa, ya? Malah di, lebih enak. Ya? Dulu makan dua kali di akademi militer, makan tiga kali. Oh, iya dulu betul. teh tawar, sekarang teh manis. Oh, iya kan? Betul. Wah udah udah senang. Jadi nggak gitu. komplain tuh ya? Iya udah semangat. Kemudian setelah itu setelah lulus, saya itu bangga aja bukan main. Bayangkan kita dilantik Pak Harto. Oh iya, di istana, iya. orang tua datang. Wah, itu gempar sekampung! gitu kan zaman itu, kan waduh, ke istana. Lihat istana itu dari kampung, kapan ke Jakarta? Nah, istana, nah dari situ saya, apa di, apa seleksi Masuk Kopassus? Kebetulan seleksi Pak Prabowo itu sama Pak Maruli, Pak Maruli oh, Pangkostrad itu. Iya. Jadi, saya, saya perjuangan sama Pangkostrad itu, sama-sama susah. Pak Maruli juga sama susah, Pak itu. Alhamdulillah masuk Kopassus, kemudian setelah itu saya TC bela diri sama Pak Maruli. Kemudian di salah sela bela diri, ya itu, saya dapat kepercayaan itu untuk uh, sebagai duta yang mewakili bangsa Indonesia dari Kopassus gabungan sipil untuk melaksanakan pendakian ke Mount Everest. Ke Mount Everest itu. Itu, itu. salah satu sejarah tuh ya? Salah satu sejarah. ya. ya. Jadi uh, duta dari Kopassus yang mendaki Mount Everest. Ya. Terpilihnya karena apa? Jadi mana? begini, waktu itu Pak Mahathir Muhammad itu sudah memproklamirkan bahwa Malaysia mem mengebarkan Asia pertama untuk pendakian ke Mount Everest. Oke. Okay. Kita saat itu sedang bela diri, tesnya bela diri, judo. Hmm. Nah, Pak Prabowo waktu itu dan terpanggillah nasionalismenya. Wow, hmm. Jangan sampai bangsa yang besar kalah sama tetangga kita. Akhirnya cari prajurit-prajurit terbaik Kopassus. Cari pelatih terbaik. Cari orang-orang sipil yang punya pengalaman pendaki. Baik Wanadri, Mapalo, UI, FETI, cari. Nah, diseleksilah di Kopassus. Satu-satunya perwira akmil yang lulus seleksi adalah saya. Jadi anda tadinya belum Kopassus. Kopassus, Kopassus, oh, sudah, sudah, Kopassus. Sudah, Kopassus. sudah Kopassus. Sudah Kopassus. Tapi diseleksi lagi. Diseleksi untuk pendakian Mount Everest. Hmm. Jadi anda, maaf, jenderal sudah Kopassus, yeah. anggota Kopassus yeah. yang diseleksi, yeah. yang terbaik. Ya. Yeah. Secara fisik dan mental. Secara dan sebagainya. fisik, mental, psikologi. Kebetulan spesialisasi saya, spesialisasi saya di Kopassus itu pendaki serbu. Nah, oh iya. tepat nih. Tepat itu. Jadi Pak Prabowo Komandan Jenderal, kemudian menunjuklah Letnan Kolonel Prabowo Edi Wibowo sebagai Korator. Yeah. Kemudian Korator lapangannya Kapten Rohadi. Ah. Saya yang menjadi atlet pendaki gunung. Oh itu. Dari sana, <laughs> dari ber sana, ya kita juga tidak tahu apa itu Mount Everest. <laughs> ya kan seperti apa cuacanya seperti apa kan kita tahu. <laughs> yang kan. penting ini tugas ya kan? Tapi latihannya gimana, Pak? Nah, Pak Khaledi, itu latihan. Ternyata mendaki Mount Everest itu butuh waktu latihan 3 tahun sampai 5 tahun. Itu harus pernah mendaki ketinggian 3000, 4000 beberapa gunung es, ha? ketinggian 1000, ribu, ketinggian 6000. 7000 terakhir ada Mount Everest. Sedangkan Sehingga kita butuh, di Indonesia. Sedangkan kita iklim tropis, tidak berpengalaman, belum pernah lihat es. Betul. Latihan aja gunung gede pangrango Naik naik ke gunung gimana? Iya, iya. Modal boneka aja kan. Oh siap. Ya. Tapi saya apa tidak 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 apa? Tidak apa tidak, tidak pikir pedagi. Saya siap melaksanakan tugas. Bentar jenderal. Orang latihan 3 sampai 5 tahun. Iya. Anda berapa? Tiga bulan. <laughs> Tiga bulan kan? Itu itu nyari mati loh jenderal. Itu. Iya makanya Ah uh, udah istilah orang itu ini bonek, istilah bonek lah. T tapi Jenderal paham ya, maksudnya begini loh Jenderal. Kalau salah banyak yang meninggal loh. <laughs> Makanya saya sebelum berangkat saya lapor dulu sama Pak Prabowo izin menikah dulu. Karena kemungkinan saya tidak pulang kemungkinan mati. Wah anda jahat sekali. <laughs> Kenapa nikah dulu loh kalau anda <laughs> yeah. meninggal ini Ma gimana? <laughs> Makanya cerita sama istri juga uh, ya. Ini mau melaksanakan tugas terhormat okay. untuk kehormatan bangsa saya pengen ada ya kan turun <tuh> pengen menikah dulu oke okay. nah, istriku setuju jadi istri pun melepas saya sudah siap kalau terjadi sesuatu saya mati pada saat penekan op, apa monetas karena itu yang dihadapi alam kang iya itu kan, ya kan? maaf nih oke okay. okay. bentar saya potong dulu saya masih <tuh> nggak <nyatir> ma. <tuh> <tuh> terima saya nggak terima jenderal latihan tiga bulan ya kan lati latihannya di mana Gunung Gede Pangrango Cijantung Gunung Gede Pangrango nggak nyambung nggak nyambung nggak nyambung dulu memang saran dari pendaki sipil Pak latihan di Jaya Wijaya betul masih dingin ya kan, masih apa, masih tuh? dingin katanya dari Pak tidak boleh karena itu masih baru ada penyanderaan ma penduma. oke okay. ya kita latihan nanti langsung saja ke medan sebenarnya eh, itu bukan latihan namanya iya, <laughs> ke medan sebenarnya. iya. jadi hanya otomatis latihan tuh hanya di Cijantung sama Gunung Gede dan Pangrango. Heeh, ah, ah, oke. Okay. memang tenang, itu tidak disarankan. Iya, memang memang tidak masuk akal. Sudah <laughs> <Tidak masuk akal. laughs> salah itu Tidak, tidak nyambung. Iya, enggak nyambung. <laughs> ya, latihan naiknya oke. Okay. Latihan dinginnya gimana? Iya, latihan dinginnya di situ. gimana caranya? Ya, kita hanya di Gunung Gede saja. Makanya kita tidur di atas, kemudian bangun jam 4, kemudian uh, lari dari Gunung Gede Pangrango setiap hari. Iya. Tapi dibandingkan dengan Tapi di sana, kan dinginnya beda, tidak ada apa 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 aja. Aja. Gak ada apa-apa ya, kan? Iya. Makanya setelah dari situ, baru kita berangkat ke Nepal. Di hmm. sana ada latihan lagi. Ada di dua gunung. Lagi. Dua gunung. Gunung, S. gunung es. Hmm. Gunung Paldor sama gunung Island Baru Haping. ketemu es tuh. Baru ketemu es. <laughs> 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 Makanya itu adalah proyek gila. Dulu kalau tidak salah kan, saya juga dampingi Pak Prabowo ngadep uh, Panglima TNI. Panglima Abri, Pak Pesawadeng. iya. Kalau tidak salah, kan saya disitu juga. Wah, oh, ya. kamu tanggung jawab ya. Kalau ada apa-apa. Tapi kalau berhasil, saya jemput. <laughs> <laughs> Tapi memang dibuktikan. Begitu kita berhasil, beliau datang jemput ya. Bapak Issel. Ya. Saat mendaki gunung itu. Ada ini, ada ini. Ada momen-momen. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Jadi. Ada dong. <laughs> jadi cerita uh, awal. Saya berangkat tanggal 18 Desember. Ke Nepal. Selang dua hari kita harus latihan di Gunung Paldor. Hmm. Kita di drop di suatu ketinggian. Saya pendaki yang tertua. Tapi begitu di drop saya baru jalan satu saya muntah-muntah. Saya tidak bisa lanjut. Uh, karena? Karena hipoksia. Oke. Okay. Karena beda ketinggian dari Indonesia langsung ke Gunung Himalaya. Langsung. Jadi saya tidak bisa. Jadi saya langsung tumbang. Pelatih bilang namanya Anatoly Bukrep sekarang sudah meninggal. Ada dua opsi. Yang pertama, katanya, "Kamu tinggal di sini dua hari, kalau bisa sembuh, kamu nyusul, hmm. kalau tidak kamu pulang, okay. saya tidak mau." Oke. Okay. Nah, saya kan di situ merenung, sedih, hmm. Hmm. malu, masa pulang? Masa pulang, saya perwira satu-satunya akademi militer Betul. yang diharapkan untuk memimpin pendakian. EPRES masa gagal, iya, yeah. iya, kan? Dalam tugas lebih baik mati daripada gagal dalam tugas. Itu lagi kembali. Saya di situ berdoa, saya makan apa saja yang bisa saya makan meskipun rasa dan sebagainya nih Air dua, dua, hari kemudian saya sembuh. Saya hanya demi satu serpa, saya jalan. Setelah lima hari saya bisa nyusul kawan-kawan. Setelah itu saya tidak pernah lagi kena sakit. Berarti itu ini ya? Ini mental. Iya kan? Otak gitu kan? Otak, Mindset. mental. Iya. Bagaimana kita harus, kita harus bisa. Harus bisa, jangan mempermalukan diri kita, hmm. jangan mempermalukan institusi kita, yeah, yeah, jangan yeah. mempermalukan kita korporat. Yeah, yeah, kita harus itu, bisa. Itu, itu. Lebih baik mati daripada saya tidak bisa lanjut. Itu momen pertama pada saat sampai. Walaupun mungkin mati. Loh. Mati, walaupun mungkin mati. Dan memang kita sudah sudah sudah, sudah totalitas. Itu. <laughs> saya masih nggak terima. <laughs> Karena, Jadi, karena latihannya di gunung yang iya, tropis, tropis begitu nyampe, Yandra. Apa rasanya? Nah ini pengalaman setelah latihan Gunung Paldor dan Ilempik itu kita terpilih menjadi dua tim. Oke. Okay. Jadi satu tim dipimpin yang terkuat adalah di selatan dipimpin saya Letnan satu Iwan Setiawan itu dari Nepal. Satu tim lagi dipimpin Letnan Sudarto dari Tibet pendakian ke Mount Epres itu uh, pada saat di camp 4 di camp 4 itu kita sudah tidak ada lagi makanan makanya tiga hari itu saya tidak makan hanya makan muntah saja nggak ada makanan Iya, nggak ada makan kan sudah habis kemudian dari camp 4 sampai puncak kita sampai jam 14.20 jam 15.20 padahal aturannya jam 2 kalau tidak sampai, pasti pulangnya mati. Saya bertiga, saya Asmu Jono sama Misirin. Kita sudah berikrar, lebih baik. Ya kan? Pulang nama daripada gagal dalam tugas. Akhirnya baru sampai jam 15.20. Jam 3.10 menit, foto-foto turun. Dan keting, apa? kita kemalaman di ketinggian 8.500. Belum pernah ada orang hidup di ketinggian 8.500 dengan suhu minus 50 tanpa oksigen, tanpa sleeping bag, tanpa matras. Waktu itu saya sudah putus hubungan dengan kolat. Udah nggak tersambung nih? Nggak tersambung. Sementara kolat setelah saya dengar-dengar itu melaporkan bahwa pasukan apa e, sudah sampai selamat. Padahal kita tidak ada hubungan. Orang yang di base mengira kita sudah mati semua. Oh iya. Nah. Orang di base mengira ya. sudah Karena mati di situ ada semua. Dari 24 negara. Dari 24 negara hanya kita yang sampai duluan di tahun 1997. Dan itu sudah tidak terkonek dengan bawah. Tidak ter connect, Jadi connect. mereka berpikir bahwa sudah meninggal sudah semua. Sudah meninggal. Ini. Karena kita tidak tidak turun di atas. Belum wow. pernah ada orang bisa bertahan hidup di situ. Bayangkan Kang Deddy, di situ tanpa oksigen, tanpa selipik B, tanpa wow. matras. Tapi besoknya kita seperti ada yang bangunkan. Cuaca cerah, semuanya putih. Kita turun ke bawah mereka kaget ternyata kita selamat. Wah, gila. Makanya ini apa bukan karena hebat karena kuat. Saya selalu pesan dari Pak Prabowo waktu itu jangan sekali-kali terbersit di benak kita untuk menaklukkan Bung Men Tugas kita ke sana adalah untuk menjiarahi. Menaklukkan hmm. itu terkesan sombong dan angkuh. Hmm, hmm. Karena itu alam yang hmm, punya Tuhan yang akal. kuasa. Masuk ya. akal. Jadi banyak hal-hal. jadi beda ya. Ya banyak hal-hal mustahil yang di luar akal manusia normal. Kenapa bisa selamat? Ya makanya bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi Tuhan memberikan kesempatan ya. untuk kita menjiarahi puncak tertinggi di dunia. Ya jadi mindsetnya berbeda. Berbeda. Masalah ya jadi tidak sombong kesombongannya tidak jadi hilang ya, ya seperti itu ya sama seperti kalau orang lomba lari kalau anda lomba lari anda lomba lari yang latihan lari untuk nyampe gol akan kalah dengan orang yang memang suka lari ya. <laughs> karena kalau orang suka lari memang mindset dia bukan untuk menang kan? untuk menang iya mindset ya. dia memang senang, senang gitu memang ya. hobi ya, gitu ya, kan ya, ya. wah iya nih. kalau jadi bapak nih kalau stres hiburannya apa, bapak eh? saya hiburannya nyanyi lagu Sunda. Lagu Sunda. Saya di mana mana, pokoknya di mana pun kita berada harus ada getaran semangat. Oh iya betul. Makanya rame kok pasus itu Ia. sekarang. saya, saya, Dari Danjen, kemudian prajurit sampai terbawah PNS, ikut semua. Sampai, ikut semua. Ikut semua. Ia. Jadi komandan batalion, komandan grup buka baju lari. Salah saya lari, joget, yel-yel. Mereka itu kan akan setia bangga loyal kalau komandannya turun di tengah-tengah. anak ya betul. Saya, saya, saya bilang, tidak akan merendahkan kita pangkat dan jabatan, iya. tapi mereka akan hormat setia dan bangga. Kita harus bekerja seenak mungkin, tapi tidak boleh seenak. Tapi tidak boleh seenak. lungsur langsar cair herang, laukna benang. Oh. Kalau bahasa Sunda, Apa itu artinya? Nah, Tadi intinya setiap kegiatan permasalahan bagaimana airnya jernih ikannya dapat. Oh iya betul betul. betul, betul. Nah, betul, betul. herang loh betul betul. Jadi ini ya ini ini nih ya dengar ini jujur. Nih. <laughs> Saya pernah nih ke Kopassus ya. Terus di situ ada orang-orang main bola ada lapangan bola ya kalau nggak salah. Ada iya. Bola ada lapangan macem-macem lah. Ada gym dan sebagainya terus mereka pada nggak pakai baju tuh bola terus beliau bilang ah, itu yang lagi latihan-latihan itu semuanya nggak boleh pakai baju itu jadi kalau udah gendut mereka malu sendiri <laughs> jadi mau nggak mau kelihatan <laughs> jadi malu sendiri jadi mau nggak mau latihan hmm. ini beneran ini yeah. kata beliau bukan beliau yang ngomong <laughs> <laughs> Karena memang memang disediakan fasilitasnya iya, fasilitas. ada semuanya Coba ada fasilitas yang begitu lengkap, iya. yang diberikan oleh negara iya. masa kita di, tidak nikmati, masa kita nggak pakai, maka masa kita tidak pakai iya, untuk membuat kita jadi sehat, oh. bisa enak makan, so. tidur nyenyak, saya jadi ngiring lihat jemanda. <laughs> <laughs> Tapi ini ya benar, saya ketika koko pasus saya lihat. Ini tempat gym. Eh kita ada berapa tempat gym. Gak. Karena kan jumlahnya banyak gak. anggotanya ada berapa tempat gym. Saya masuk latihan di salah satu tempat gymnya itu tempat gym udah kayak mega gym. Alat-alatnya itu hmm. bagus disediakan oleh negara hmm. gitu. Dan alat-alatnya itu ada dan bagus. Hmm. Jadi kalau nggak dipakai ya, hmm. ya buat apa hmm. gitu kan? Iya. Hmm. Dan bapak masih latihan tiap hari pak? Latihan. Jadi anggota itu sekarang dia bagaimana? apa e, lari hmm. harus bagus lari harus bagus ya. baik lari tanpa beban maupun lari dengan beban dan bersenjata. kemudian dia juga harus tangkas hmm. kita ada namanya latihan juga sparko hmm. ya kan nah, apa itu? yang Jelaskan. tanpa menggunakan alat hmm. ya sparko jadi yang seperti kang Deddy lihat ya dengan menggunakan alat seadanya hmm. dia fisiknya bisa bagus hmm. Ya, bagaimana dia tangkas, terampil, mujungkir, lompat, guling, banting, ya, termasuk ya, lari ya. kuat. Ya. Itulah apa eh, apa postur-postur eh, prajurit. Sparko ini yang di lapangan itu bukan? Betul. Yang ya, Spartan komando Spartan itu. Spartan komando. Kan? Ya. Itu yang jadi dia basicnya tuh, uh, aduh, kalau istilahnya apa? Jadi body weight training ya, ya. Body weight training betul, ya betul, dengan alat-alat sederhana kayak jumping, betul, betul. terus uh, chin up yeah, dan betul. sebagainya ya. Makanya, Dekopas. badannya bagus-bagus Bang. Bagus, iya, bagus. Sekarang murid di komandan satuan semuanya Mbak harus bagus. Karena kita berikan kesempatan mereka. Di luar itu juga dia mau latihan apa saja kita persilahkan. Di sana lapangan bola saja ada berapa? Lapangan futsal, kolam renang, kolam selam, kemudian stadion, mu apa saja ada di sana. Sehingga kalau mereka tidak sehat mereka tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan mereka, itu salah besar. Nah, ya kan? Bukan Merti salah mereka, tapi salah besar. Nah, nah, betul. Dan tidak cocok di Kopassus. Kalau, Kalau tidak bisa menjaga dan merawat diri. Tidak bisa menjaga dan merawat iya. diri, iya. Betul. Tidak cocok iya, di Kopassus. Tidak iya. cocok Pak. Kopassus itu pasukan yang memang dewasa, Yang disiplin. Makanya pangkalan pun harus bersih. Iya. Rumah pun harus bersih. Iya. Solokan pun harus iya. bersih. Oh dilihatin nama dia loh, beneran? Iya. Loh. iya sebelum masuk saja sebelum masuk pandang dari depan pandang dan lihat dari depan apa yang tidak pantas dilihat pandang dari samping jangan mem memelihara merawat barang-barang bekas akhirnya jadi tempat sarang nyamuk iya betul iya, itu. makanya Suka saya senang jalan-jalan jalan-jalan di komplek yeah. ingatin keluarga Sabtu bersih paling terus satu jam aja setiap hari Sabtu bebenah bebersih, bebenah, bebersih itu kan ajak keluarganya dan itu hidup guyub. Kemudian bapak jalat yang keras perlu keseimbangan hiburan. Makanya baik prajurit dan ada buahga, hiburan. Ada hiburan Ayo, terus. Betul, betul, ya. betul. Karena gak, kalau kalau bekerja dengan keras maka bahagia ya. juga harus ditambah. Ya. Dan satu, saya mewanti-wanti selalu urusan istri, anak, orang tua. Ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk izin. Perang masih jauh. Dikala kita kerak perang meninggalkan Anak istri orang tua siap berkorban, berangkat. Itu Tetapi, bukan pilihan. Iya, bukan iya. pilihan. Tapi kalau di basis, jangan sungkap, oh lagi jaga, tiba-tiba orang tua sakit. Atau anak sakit. Jangan sampai tidak tertolong gara-gara kita sungkan untuk izin. Iya, nah, iya. saya berikan keleluasan iya. seperti itu. Iya. Ya. Wah, Jadi iya. yang lain pun harus selera menggantikan posisi kawannya. Yang ketika lagi yang ketika ada musibah ada musibah. Itu. Iya. itu kan wujud iya. perhatian kita. Jenderal, uh, kalau di Kopassus latihan doper tuh apa, Jenderal? Nah, doper itu adalah melatih keberanian prajurit, mm -hmm. di mana dia bergerak di bawah tembakan, di peranggapan tembakan musuh. Jadi dia bergerak merayap, ditembak dari Dibak jarak dari jauh. jauh. Itu, ya? Iya, dari jarak jauh kan. Yang jaraknya hanya satu jengkal dari badan, resikonya ya memang tinggi. Makanya negara-negara asing yang Melihat datang. Itu? Ke tempat kita, tidak ada yang berani satupun yang ikut latihan seperti ini. Ini latihan-latihan gila. Iya, saya mau nanya satu. Tembakan ya? Iya. Di lock hmm? atau pegang bebas? Pegang, pegang bebas. Pegang. Kapan kali ya. saya, eh, saya ajak? Ribuan. saya ajak lihat ya. Lihat. <laughs> Bukan <laughs> mencoba. Ribuan peluru. Pernah ada kena? Pernah. Ya itu resiko. Namanya peluru, ya kan tiba-tiba ada batu kan itu resiko. Iya tapi itu melatih kepercayaan diri. Sehingga pada saat di daerah operasi begitu kena tembak, bukan kita nyungsep, tetapi bagaimana kita berani bergerak mengejar musuh. Kita tidak siap mati, tapi tidak boleh mati. Makanya gunakan taktik, gunakan perlindungan. Orang kalau banyak buka tembakan, berarti akan menunjukkan bahwa dia adalah pengecut. Dia akan menunjukkan posisi dia berada. Jadi kalau misalnya lagi dalam keadaan berperang ketika ada tembakan apa yang harus dilakukan malam-malam gitu? Ya malam-malam ya itu jangan asal buka tembakan balas tembakan ke arah mana malam kan tidak kelihatan hmm. kecuali kita PENPG ya, ya. ya kan bisa melihat jarak berapa jangan kita kena tembak dari apa di ganggu tembakan jarak 300 meter kita langsung menembak sana apa yang ditembak? Jadi kalau tapi kalau ketembak Anda tadi pernah mengatakan ketembak maju? Iya bukan kena tembak maju. Ada tembakan kita harus maju. Ada tembakan kita harus maju. Di maju, menghilang baru maju, berani maju. Hmm. Tapi tidak boleh buka tembakan. Jangan balas tembak dia, itu harus terarah. Mana yang akan ditembak? Jangan hmm. asal buka tembakan. Oh. Kalau kita asal buka tembakan iya, ngambur, Bang. Iya, iya. Berarti Ngabisin peluru Anda. Menunjukkan Saya di sini loh. Saya iya, di sini loh. Iya, iya, ngasih tahu lokasi. Ngasih tahu lokasi. Iya. iya. Musuh itu lebih takut kalau kita tidak buka tembakan. Dia bingung di mana dia. Jangan-jangan iya. Saya pengalaman itu. Dan, dan itu benar, ya. Kejadian benar, ya, seperti itu. Iya, ya, seperti itu. Iya, saya pernah nonton film A Kingsman*, jadi uh, kubu A dan kubu B gitu. Mereka udah siap senjata, udah siap senjata. Terus anggotanya berapa harus ke sini, berapa harus ke sini untuk melihat lokasi, ketemu di tengah, ketemu di tengah. Yeah. Dua-duanya bawa senjata, sepuluh yeah. 10 lawan sepuluh. 10. Yeah. Itu mereka bahkan sepuluh lawan sepuluh, itu taruh senjata. Mm. Akhirnya bayonet-bayonet ya. kan? Karena mereka tahu kalau satu buka tembakan. Dis, ya Tembak-tembakan dari dua sisi ya. mati semua mati akhirnya. Semua. Ya. Jadi strategi ya. di sini ya. paling penting. Butuh keberanian. Jenderal pernah hampir ketembakan? <laughs> Bukan hampir lagi. Iya. <laughs> 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 Mohon <laughs> maaf. Kemarin saya dinas jadi danrem di Papua. Wilayah saya ada 11 kabupaten. Dan wilayah pegunungan tengah, semua tokoh OPM ada di wilayah saya. Saya lebih banyak di gunung. Makanya kalau tanya jenderal apa paling banyak kontak tembak, ya termasuk saya salah satunya. Nah, bagaimana saya pas nyebrang sungai, saya dihajar di tengah sungai. Bahkan kepada pada saat tim pencari gabungan pencari fakta pimpinan PNP ini memoto, saya pun dihajar di situ. Pak Bambang Purwoko, Dusun EGM kena anggota saya kena dua orang yang ngejar anggota Kopassus. Jadi berkali-kali. Dan Alhamdulillah, makanya saya Alhamdulillah, saya tugas di timur-timur, berapa hmm. kotak tembak. Tugas di Aceh, Darmil 1, Darmil 2. Tugas di Poso, di Papua, Mon Epres. Yang semuanya resiko untuk nyawa kita melayang. melayang. Tetapi sampai sekarang kita masih berdiri kokoh. Tegak menjadi dungeon kau <laughs> 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 Iya kan? Ya <laughs> <laughs> <I laughs> kan? Itu yang harus disyukuri. Iya. Iya kan? Usia itu sudah ngatur kita <laughs> i tidak boleh. Mulai... Usia berapa jenderal? Saya baru 55. Oh, masih lama. Masih ah, lama. Mau tetap pengalaman Bukan usianya, tapi <laughs> bagaimana kesehatan kita. Iya betul, ah, betul, ya kan? betul, betul, Karena betul. yang muda tapi tidak sehat. Iya. Tua tapi ah, jiwa muda. Iya. iya kan banyak iya. kawan, banyak saudara. Banyak kawan, banyak saudara, ah, bahagia tertawa. Iya, betul. Ya suatu saat pensiun ya kita nikmati. Yang penting bisa bersilaturahmi sama, sama Kang Deddy kan. <laughs> 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 tapi saya tertarik sekali dengan cerita Jenderal. Maksudnya uh, lumayan kaget sih. Dan orang-orang juga uh, tahu. Jadi anda itu bukan anak Jenderal, bukan anak tentara, tidak ada dari lingkungan tentara. Kalau datang dari keluarga susah, hmm. maaf ya, ya, kita ya dari ya, keluarga ya, susah. Ya. ya tapi memang susah sih ya, <laughs> ya. datang dari keluarga susah bisa sampai. Maigen dan Jenko Pasus ya, itu kan itu. artinya karena prestasi gitu, ya. artinya karena prestasi dan gak semua orang bisa ada di posisi anda ya. untuk melakukan Pikiran hal seperti ini. Pimpinan yang menilai. Ya pimpinan ya. kan menilai prestasi ya, anda ya. dong, ya. betul dong. Betul. Wah. Ya, kepercayaan kehormatan itu yang harus kita jaga. Tapi saya izin minum dulu. Oh iya boleh, <laughs> boleh, boleh. <laughs> kita harus banyak minum krediti. Tentara ya, dulu. Ya kan, terutama Kopassus. Oh saya pernah dengar cerita nih, abang ah, pernah cerita nih. Ya, iya, ah, ah. betul. Kalau latihan jadi jaman apa. dulu, itu banyak yang memang tidak terukur. Iya, ngawur. Kamu jangan banyak minum, nanti kamu lemes. Jadi kita lagi lari, udah berapa kilo ya? Bawa ke pepres, mana airnya buang. Itu dulu seperti itu. Hmm. Jadi banyak yang ngawur, tetapi tahun demi tahun kita perbaiki. Sekarang lebih terukur, lebih nyokola. Kopasus harus dilatih dengan keras sampai batas maksimal kemampuan manusia, ya. tetapi harus terukur. Tapi harus terukur. Bagaimana dia tidak tidur selama dua minggu, tetapi setelah itu bagaimana dia mengembalikan ya, kondisi ya. dia? Ya, kondisinya. Bagaimana dia tidak makan survive, tapi setelah itu balikan harus bagus. Ya kan? itu seperti anda tadi ya. mengatakan siap mati, tapi tidak tapi boleh mati. Tidak boleh mati. Ya. Ya kan? Saya selalu wati-wati aku ini menghadapi Kopassus siap untuk mengorbankan jiwa dan raga untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap mengamankan tegak lurus kepada pemerintah. Kopassus siap untuk mati, tapi tidak boleh mati. Makanya harus dilatih dengan keras. Ya, ya kan? Makanya seleksi harus ketat makanya dukungan asupan yang bagus, ya, mudah-mudahan perlengkapan perlengkapan yang dibutuhkan Kopassus di menjadi skala prioritas nah. karena menjadi senjata pamungkas. Ya. Saya jamin Kopassus ya satu kendali untuk tidak berpaling akan utuh tegak lurus hmm. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI percaya. Jangan ragukan kami ke Pasus. <laughs> <laughs> ya kan? <puk> oh, iya kan? Iya, iya, hmm. iya, iya, iya. Ya, Oke okay, jenderal, ini menarik sekali. Tapi memang benar. Jadi kalau latihan apapun itu ya latihan nggak apa-apa. Ada bisa nggak tidur berapa Tapi nya harus, harus ada. Ya. Iya, kalau recovery nya nggak ada itu bukan latihan disiksa namanya It uh, ya? Itu yang memang apa tidak boleh lagi iya. seperti seperti itu. Sekarang itu kita harus betul-betul memperhatikan dari segala macam aspek. Mm -mm. Ya, dilatih keras tapi harus terukur. Tapi harus terukur, harus terukur. makanya apa? Uh, pada saat awal itu harus seleksi yang ketat. Bagaimana nah. yang pertama? Kesehatan, oke, okay, oke, okay. saya tanya, maaf, uh, apa coba? Gimana seleksinya? Pertama, kesehatan hmm. yang pertama itu adalah kesehatan. Udah pasti, ya, udah pasti kesehatan. Jadi, meskipun orang sehebat apapun, kalau kesehatan tidak memungkinkan tidak bisa ikut ke pasukan okay. karena akan membahayakan dirinya, membahayakan dirinya sendiri. dirinya dan membahayakan dan orang akan lain. mengganggu kawannya. Iya, betul, pasti. untuk melaksanakan tugas. Kedua. Yang kedua, psikologinya. Hmm. Ya kan? Hmm. Bagaimana dia tidak mudah menyerah? Hmm. Bagaimana dia tidak jiwa pemberontak? Hmm. Bagaimana dia tahan terhadap ujian, ya. cobaan, ya, ya, tekanan? Ya, ya, ya. ya, kondisi apapun. Ya. ya. ya jadi ya. mental. Ya. Ya, ya. Itu penting. Iya. Kemudian, setelah itu, bagaimana fisik dia. Ya, ya jadi kesehatan, psikologi, fisik. Ini itu harus jadi Baru satu. Ya kan? Akademinya. Baru akademinya, ya, ya. Harus Setelah jadi itu satu. dia akan masuk pra. Pra itu, jadi kita akan menyerah. Kalau dulu, mau masuk ke pasus itu harus pernah di satuan dan tugas operasi dulu, kalau dulu dulu hmm. sekarang kan daerah operasi di mana hmm. sehingga sekarang ya kan situasional, tapi yang habis selesai pendidikan yang ada di kodam-kodam akan diambil dari yang terbaik. Nah, oke, okay. yang terbaik ranking 1 sampai sepuluh akan diseleksi. Diseleksi untuk, untuk masuk ke ya. itu pun setelah masuk bisa, bisa, bisa dibilang ya, bisa. yang terbaik pun nanti seleksi mana yang yang lulus dari yang terbaik dari kodam itu. Jadi seleksi itu diseleksi lagi. Ya. Oh. Setelah itu dia akan masuk ke Kopassus. Masuk ke Kopassus dia tidak akan pendidikan dulu. Harus menyiapkan dulu baik fisik, mental, mental. Nah, akan digojur dulu selama tiga bulan. Tiga bulan. Sehingga siap untuk mengikuti pendidikan selama tujuh bulan. Jadi bisa gagal di tiga bulan pertama bisa, juga. Bisa, bisa. Setelah itu baru pendidikan tujuh ya, bulan. Ya seperti sekarang, ini sudah tiga bulan di latihan, kemudian baru kita pantuhi seleksi lagi. Bagaimana kondisi fisiknya, hmm. bagaimana kondisi kesehatan. Tapi jenderal kalau misalnya perilakunya seperti itu, artinya anggota Kopassus tidak akan jadi banyak dong. Apanya? Jumlahnya nanti. Dan Kopassus memang tidak banyak, ya sih. terbatas. Karena memang uh, kita hanya ngambil ya, ya, ya. untuk tam-tama itu sekitar 100 orang dari sekian ribu ini, ya. dari semua kodam. Karena perwira, pasukan, karena per, iya, sergapnya perwira, juga senyap-senyap iya, biasanya ya. Perwira itu satu angkatan seperti saya, 280, hanya diambil 22. Ada juga yang 10 orang, satu angkatan. Yeah. Jadi hanya 10 persennya Kopassus itu. Nah setelah itu, dia tiga bulan seleksi lagi, belum tentu bisa ikut pendidikan. Saat pendidikan pun belum tentu lulus. Sekarang ada tiga tahap. Tahap basis, hmm. tahap gunung hutan, tahap rawa laut. Jadi ini keras kali Dan keras. Tapi semua itu bertahap, bertingkat, berlanjut, terus, menerus, fokus tidak terputus. <lis> Wah, <i imprint> <sukur> <tis> <tis> oke lah, Jenderal. Ini <tis> kita nggak akan beres nih. Oh, iya, iya, Saya iya, iya, suka iya, iya. banget dengan kata-kata Jenderal -kata iya. semuanya. Jadi uh, sekali lagi nih teman-teman, kalau anda pernah nggak tahu nih, mungkin satu saat boleh kali ya buat masyarakat atau apa begitu, mungkin open house jadi kopassus bisa memperagakan kemampuan-kemampuan. Boleh. Ya kan? iya siapa tahu bisa melihatkan kemampuan-kemampuan Kopassus kita karena luar biasa Kopassus kita tuh luar biasa bisa. mungkin kita bisa bikin acara seperti itu kalian bisa lihat apa yang mereka lakukan yeah. dan jadi generasi muda ini kan kan sebenarnya kita tuh membuat generasi muda yang loyo sekarang ini maaf yeah. ya maaf ya tapi saya mengatakan generasi muda kita kaum Gen Z kita dan sebagainya dengan perilaku sekarang ini dengan sosial media dengan semua serba instan terjadi generasi-generasi yang menurut saya agak loyo yeah. gitu. Tapi pasti di antara kalian ada yang niatnya untuk berbeda, untuk yeah. berjuang buat yeah. Indonesia. Nah, betul, ini betul. adalah contoh yang luar biasa yeah. karena tidak mudah untuk menjadi anggota Kopassus itu sangat tidak yeah. mudah. Diseleksi seleksi seleksi dan seleksi yeah. lagi sampai bisa menjadi anggota betul. Kopassus. Dan yal ya- apa, Bang? Eh, nah, Komando Hantu Rimba Prajurit Pam 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 pam, pam 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 berani benar berhasil wacau <laughs> banyak sekali yel, -yel itu kan jadi banyak ya beda beda jadi, dan kalau sudah di lapangan timbul aja yel 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 baru itu keluar sendiri ya, saya latih yel yel sendiri saya latih joget sendiri <laughs> Ya, joget komando itu kan ini Terserah ya. joget komando Ya asalnya dari komando Dari Kopassus ya. Makanya saya bilang Semua anggota harus tahu Jadi kemanapun pun kau berdinas Bertugas kau harus jadi motor Kau harus jadi leader Dan kau harus jadi contoh Dan teladan. Joget komando ya, ya. ya bu joget komando Mau taktik tempur Apa saja Kopassus harus pasti Biasa menjadi contoh Contoh Dan ya. menjadi <kuh> instruktur Jadi instruktur Dan Anda yang buat jogetnya Ya Kita latih <laughs> sendiri <laughs> Tapi itulah Wujud kebersamaan, wujud soliditas, ya kan, yang tidak bisa dinilai ya, dengan gak apapun. Gak bisa. Karena ya, anggota pun harus mencintai atau harus mencintai. Ya. Jadi, apa? Anggota harus mencintai kita, tapi lebih baik lagi kita mencintai anggota. Ya kan Kopassus bukan hanya tugas militer saja. Di luar militer pesta harus tampil. Kita cerita dulu, ya kan, bencana apa saja, bumer api mau tsunami mau di mana saja pasti kopassus terdepan. Yeah. Yeah. Kalau untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat kita tidak tunggu-tunggu. Bagaimana bergerak dengan cepat, perlengkapan, personil untuk membantu kesulitan rakyat, sama seperti perintah kasat. Memang seperti itulah ciri-ciri angkatan darat. Apalagi kopassus harus menjadi leader, harus jadi leader. menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan rakyat. Itu aja, tidak boleh kita sombong iya. tidak boleh kita jaim sombong nggak boleh jaim nggak boleh gak ya. boleh tangkat jabatan itu kan selesai nanti kang jadi. iya betul iya kan betul selesai betul. umur juga selesai umur juga selesai iya, ya. Iya. Ya, makanya saya juga saya pesan wanti-wanti kepada senior-senior apa yang dibutuhkan apalagi kendaraan perlengkapan ambulan kalau ada yang sakit sampaikan kepada kami 24 jam kopassus siap ya, bantu purnawiran kopassus tapi jangan kiri kami ke ranah politik. Kami akan punya batasan-batasan untuk menjaga kehormatan Baret Merah. Kan seperti itu. Hmm. Jadi saya datang itu, Ibu Bedi Murdani, Ibu Yogi SM, Bu Edi Sudrajat, Ibu Wismu, semua saya datangin silaturahmi. Itulah wujud penghormatan kita, penghargaan kita kepada senior-senior. Tapi jangan bawa kami ke ranah politik. Karena politik. Karena kami adalah Satuan yang memang untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yeah. karena kau masuk seksi. Ya yeah. yeah, betul. Kalau sudah masuk ke politik, jadi jadi lucu akhirnya. Lucu, <laughs> betul. Yeah. 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 Makanya percayakan kepada kami. Kami akan netral dan kami loyal, tegak lurus kepada Kasad, Panglima TNI, Bapak Presiden. Pancasila dan, NKRI. Pancasila dan NKRI harga mati, harga mati. Pam 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 Jenderal, <laughs> terima kasih banyak. Terima kasih banyak. an honor kedatangan Jenderal uh, di sini. Nanti kapan-kapan saya latihan lagi di sana Jenderal. boleh. Pokoknya Kopassus itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya. Kopassus harus merasa dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Betul. Termasuk kang Deddy. Betul. 24 puluh jam. Yo, saya mau latihan ya. nge-gym saya ke sana nanti Jenderal mau apa saja. Yeah. Bentar, ada latihan selam, saya ada selam. kolam selam terbaik di Asia. Oh, kolam selam terbaik meter. Ya. Yeah. Uh. Ada airnya tapi itu. Ya, kalau kalau nggak ada airnya bunuh diri dong. <laughs> mati, langsung mati gitu. itu. Itu bukan berani mati yeah. itu, yeah, yeah, yeah. mati beneran yeah, itu. Yeah. <laughs> Jenderal, terima yeah, kasih, terima kasih. kasih. Selamat bertugas, Jenderal untuk baca sila NRI kita jaga terus. Terima kita kasih, Jenderal. Let's close this ah, and five so four man, three two one. and close the door. <laughs> five four three two one and close the door.